Iya, Jadi itu benar-benar. kemana? Ya, pokoknya apa namanya? Mudah-mudahan corona cepat berlalu biar cepat berkarya ya. Amin, amin. Selfie sama Bang Posan. Hari ini ngapain aja selfie rencananya? Hari ini ya di rumah aja karena memang PSBB udah berlaku kan. Nggak boleh Iya, benar. sembarangan keluar kalau memang nggak urgent. Ya Iya. paling keluarnya gini di lantai 3 berjemur. Ya sama, kita juga paling di depan rumah, berjemur, terus kebanyakan di kamar karena memang nggak bisa kemana-mana kan. Gitu. Ya, apa namanya, mudah-mudahan aja cepat berlalu ya coronanya, biar cepat Amin. berkarya lagi. Iya. Pusing juga kayak gini. Ada yang bilang setuju Pusing banget. kepalaku melihat corona masih ada. Iya ya, pusing ya kepalanya ya, bikin kayak gitu ya. Enggak sih, Aduh. itu bentuk ujian. Bentuk ujian. Ya. Iya sih. Ya, itu semuanya sudah takdir ya, sudah memang harus begini dulu. Iya. Iyalah. Kita tidak bisa Banyak yang naik bilang kelas ya. Kita nggak bisa naik iya, kelas kalau betul. nggak ada ujian. Ada yang bilang pasti booming Bang Posan. Ya, boleh enggak? Terus oke, setuju katanya. Jawa Timur hadir. Fans selfie ini banyak banget loh, Mah. Hebat selfie ini. Mudah-mudahan selfie menjadi penyanyi yang besar ya. Amin. Amin, amin, amin. Cocok duet selfie sama King Nasar. Buatin dong, katanya. Kak, sapa Sinjai dong, katanya. Oh, kan Bang Posan bahasa Sulawesi. Iya. Selfie coba aja kan Bang Posan bahasa bahasa apa? Bugis. Bahasa Contohnya yang Bugis. mana? Maksudnya coba abang bahas Indonesia terus nanti aku ini terjemahin Oke. ke bahasa Bugis. Pagi hari ini saya sedang berjemur di depan rumah. Yere ele ma waso ya leku yere ele ini ke Yere ele masoy aleku. Wasoy aleku. Wasoy. Yere ele wasoy aleku. Nah, tuh. Ini. Gini, tunggu nih. Hai teman-teman, yere ele wasoy aleku. Yere ele asoy aleku. Kalau abang asli mana sukunya? Batak, Batak. Oh, Batak. Kalau bahasa Batak tuh artinya pagi ini kami sedang berjemur. Sonari hami marjomur. Sonari. Sonari. Hami. Hami. Marjomur. Sonari hami marjomur. Sonari nari. Nari. Oh, itu mah lagu. Selfie duet sama Randa dong katanya. Ya aku mau diduetkan sama saja insya Allah. Iya, yang penting berkarya ya. Ya, yang penting berkarya. Iya, itulah kelebihan selfie nih. Bang Posan idola gue nih, amin. Makasih ya. Apa apa namanya? Posan apa? Posan lover. Posan Tobing. Oh, Posan Niak. Posaniak. Posaniak kan. Iya. Tumben gak ada Posaniak yang ini nongol nih. Kemarin ada ya satu. Tadi ada. Oh, tadi ada? Iya, tapi Bang Posan tuh udah lama banget ya nggak nyebut Posaninya, karena fans Bang Posan juga rata-rata kan udah kayak punya kesibukan semua juga kan. Iya. Tapi mereka udah, ngikutin gitu di udah dunia beralih di ke dunia. Ya. Iya. Tapi mereka ngikutin di media sosial, di mana mereka ngikutin. Jadi, Bang Posan tapi yang kalau sekarang udah sukses juga, nah mudah-mudahan yang fans-fans Bang Posan dulu juga udah sukses sekarang ya. Amin, amin. Itu dia yang paling penting. Iya, benar. Sukses dan jadi sehat semuanya. Sama-sama ini ya, sama-sama naik istilahnya. Sama-sama naik. Ya. Apa namanya, sekarang tuh mereka tuh kayak punya kegiatan di luar itu udah nggak ada. Kayaknya udah hampir nggak ada deh. Tapi kayak mesen kaos masih. Oh. Terus habis itu, ya media sosial mereka follow. Iya. Karena kan pada sibuk kan. Iya, benar-benar. Ya secara umur yang ngefans sama Posan itu udah rata-rata 30 tahun.
25 tahun gitu. Tapi tetap kan ini ya, tetap mensupport ya. Itulah namanya fans. Yes. Fanatik, fans abadi. Fanatik militan abadi. Abadi. Dan jadi yang paling penting lah, Bang Kosan berkarya sampai di situ pula mereka support gitu loh. Itu yang support, namanya fans yang benar-benar sejati. Walaupun dan yang paling penting sama-sama mendoakan. Nah, benar. Walaupun mungkin jarang kelihatan di sosmed mereka bahwa ada posannya, tapi di belakang dia support, ya enggak? Iya, betul, di belakang support. Malah posannya di medsos yang ada, kalau di kehidupan nyata itu udah gak kelihatan. Karena udah pada sibuk. Semoga nanti siapa kita begitu ya, amin. Iya dong, harus gitu. Bahkan kita sampai sekarang masih punya grup WhatsApp loh. Oh, iya. Iya. Masih punya grup WhatsApp. Ya, karena memang dari situ kita juga gimana ya, kenal dengan orang-orang hebat, semuanya dengan orang-orang yang baik. Dari situ kita bisa mendapatkan apa ya, pengalaman juga dari mereka. Iyalah. Iya, betul. Apa, Bang? Raja ngambek. Lihat, ngambek ya. Dede kenapa, Dek? Woi. Tuh Dede kenapa katanya? Ngambek sama kakaknya biasa. Semoga dia fans kan, selfie. Dia kan saudara ya, anak abang ya? Dua kan? Iya, dua. Dua. Oh, yang tadi perempuan juga, yang perempuan itu. Iya. Tadi ada yang menarik deh. Semoga, tadi mana ya? Semoga fans selfie, mana tadi ya? Ah ini, semoga fans selfie seperti fansnya almarhum Nicardila ya, abadi. Amin. Dan semoga selfie juga rezekinya banyak dong, doain ya. Amin. Upin dan Ipin diduetkan, Bang. Maksudnya apa sih? Iya, jadi aku tuh sama Rara ada fanbase juga, jadi Duo Selatan. Oh, iya, aku tahu itu, Duo Selatan. Kita sama-sama Rara cerita. Sumatera Selatan, aku Sulawesi Selatan. Jadi memang aku lihat antusias Duo Selatan tuh juga luar biasa aku lihat ya. Mereka juga sangat gimana ya, aktif gitu di sosial media dimanapun itu, ketemu di luar juga ada kok yang Duo Selatan tuh. Jadi ya, terus memang, kenapa nggak bikin serius Duo Selatan? Itu dia, karena kan memang sekarang kita pun juga baru ngeluarin yang namanya single bareng-bareng ya. Siapa pun juga gitu, aku juga baru kemarin ngeluarin single ini yang ditikam Asmar itu, dia juga baru. Jadi memang mungkin itu butuh proses lah nantinya. Doakan saja kita punya karya berdua. Iya. Andai kan ada kesempatan dari label, Bang Posan mau tuh bikinin Duo Selatan. Iya, jadi iya ya. Pasti keren tuh. Iya, gawat itu. Jadi kayak aja. Nah, iya. Sang itu tuh. Sira kan bisa main gitar tuh. Nah, bisa tuh dia manfaatkan. Iya. Ya secara ya, kalian berdua kan fansnya udah luar biasa ya. Iya. Jadi kalau dibikinin Duo Selatan kayaknya keren. Secara industri masuk banget tuh, pasti cuan. Iya. Gila selfie. Bener-bener di lantai 3 ya berjemur ya. Ini di lantai 3 benar. Berjemur di lantai 3. Hati-hati jatuh. Iya nih, enggak ada itunya lagi. Enggak ada apa namanya? Apa sih namanya? Iya, hati-hati. Yang besi-besi. Enggak ada pagernya. Iya, enggak ada pagernya. Iya. Ini apa namanya, banyak banget yang ini apa, banyak banget yang bisa berantem wakakak, kok bilang kayak gitu sih, bisa berantem wakakak. Enggak tahu nih. Kenapa itu? Bisa berantem katanya gitu. Enggak tahu yang nih. Yang mana? Live bareng Rara dong katanya. Fans berat sama Kak Selfie. Mana oh, sih? Oh, ada yang bilang gini, Dek. Maksudnya kalau kalian dibikinin Duo Selatan kan Upin Ipin bisa berantem tuh gitu. Oh, bukan. Ini yang bercanda maksudnya dia. Ada tadi. Iya, Upin Ipin ini kan suka berdebat. Kalian berdua tuh mungkin dia pikir. Enggak, kita enggak. Oh, gitu. Kalau kita marahan, kita diam-diaman. Yeah. Oh, gitu. Enggak bisa nahan satu sama lain. Maksudnya tirar. Kalau aku kalau ngambek diam. Udah tuh Rara datang tuh. Aku gitu loh. Rara datang tuh. Oh. Kak katanya, Kak. Kalau itu diam-diaman, jadi kita enggak ada yang namanya
gitu. Oh gitu, emang udah begitu kemistrinya. Selama ini jarang kita yang namanya mau diem-diem, enggak. Paling memang ya, emang... kalau misalkan Rara sibuk ya kita, aku juga enggak akan ya. Enggak akan ganggu aktivitasnya kan, gitu sih. Emang kemistrinya udah dapat Rara sama Selfie. Udah dapat kemistrinya itu ya udah enggak bakal bisa berantem. Ya gitulah, udah jadi saudara saudara sendiri gitu loh, saudara. Iya, gimana sih Tom and Jerry? Tom and Jerry kan ngambek sebentar terus bayan lagi. Aku sama Nanda. Oh, beda lagi. Beda. Rara Upin Ipin. Rara Upin Ipin. Aku sama Randa Tom and Jerry dibilangnya. Oh, astaga. Memang, si Randa kan aku lebih tua daripada dia ya. Randa itu aku lebih tua terus? Daripada dia. Jadi si Randa tuh sering musil aja, canda sama selfie. Jadi, gitu. Aku kan gak suka terlalu diusilin gitu loh. Astaga, dasar. Tapi baik kok, baik semua. Udah jadi adik-adik selfie semua. Iyalah, semua kan harus bersaudara, nggak boleh berantem-berantem, iya. Ngapain? Gak, berantem itu buang energi, buang tenaga. Iya, daripada berantem, mendingan berkarya. Iya, marah-marah, pokoknya emosi tuh gimana bikin kita capek sendiri. Iya, capek, ngapain kan? Ngapain? Bang, sama aku juga fans banget sama abang, makasih ya. Selfie ada rencana bikin project sama King Nasar nggak? Ya nggak tahu, nanti labelnya gimana ya kan? Iya, benar. Doakan saja. Selfie dan Lesti pengen duet, wah keren juga tuh. Selfie dan Lesti pengen duet katanya. Wah, keren. Doakan saja. Banyak ya? Ternyata semua yang mau ngajak. Kamu jelek. Ternyata itu ya, yang kepengenan selfie duet sama mereka-mereka itu banyak banget ya. Kamu. Amin. Ya, pokoknya sukses terus buat selfie. Jangan lupa berdoa, berkarya tiap hari. Terus habis itu, semoga kita jadi bekerja sama bikin lagu. Amin. Insya Allah, Bang. Semoga labelnya ngaminin. Nah, jadi tugas kalian cepetan tuh bilang sama labelnya. Tugas kalian tuh di DM terus tuh label. Jangan saya yang dicecer. Kalau saya mah mau pasti bikin dicecer lagu buat selfie. Beneran, iya. Yang dicecer juga. Ya Allah. Sumpah, iya beneran. Setiap hari bikin lagu buat selfie, bikin lagu buat Rara. Kak Dibal kemarin, tapi emang Kak Dibal emang udah siapin juga kan. Alhamdulillah udah keluar yang tak pantas ini. Udah 2 juta lebih, 2 juta lebih kalau nggak salah ya. Ya udah 2 juta iya. lebih. Makanya kadang-kadang kayak gitu teman-teman semuanya. Mas Sugianto, apa kabar Mas Sugi? Selfie sehat ya sama Mas Sugi. Mas Sugi tuh mau jadi bupati. Wah, keren Mas Sugi. Halo buat Mas Sugi, sukses selalu, ya. Sehat. Semoga penyakit yang sekarang ini Mas Sugi bisa cepat selesai. Iya, terlindungi dari COVID-19 dan cepat selesai lah corona ini. Ya, jangan dan cepat berkarya lagi di daerahnya. Iya, betul. Iya dong, Mas Sugi keren tuh, Mas Sugi orang baik. Nah, tadi kita ngomong apa? Oh iya, ya kita kalau kayak Bang Posan gitu, bikin Bang Posan jujur aja udah siapkan lagu buat selfie, buat Rara, buat semua. Cuman kan ada pihak lain atau pihak yang memang manajemen sudah kontrak dengan dengan selfie kan. Iya. Jadi memang kita harus menunggu gitu loh. Sabar. Jadi gue jangan di DM melulu, di teror. Hati-hati tuh. Jangan kayak gitu lagi ya. Ya, dan jangan sampai maksudnya gini. Gak apa-apa men-DM Bang Posan, tapi jangan sampai kata-katanya itu kelewatan, menyinggung perasaan. Oh enggak sih, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang kayak gitu. Cuman tiap hari, Bang, kapan lagu buat selfie? Kapan lagu buat selfie? Kapan lagu buat Rara? Gitu-gitu. Memang butuh kesabaran sih kalau kita mau namanya mencapai tujuan. Iya, betul. Artinya dicecer itu bukan berarti di kapan Bang Posan sama Selfie bisa berkarya gitu. Iya. Kalau kita mah seneng aja ya Selfie ya. Iya. Ini aja Selfie nanti mau main ke studio nih after corona. Kalau corona sudah berlalu. Ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Bang, dengerin lagu Selfie yang Mengejar Badai. Ya, siap nanti didengerin. Semangat terus.
Jangan lupa tuh follow Bang Posan @posantobing. Yang ya, apa di pin ini nih yang disematkan. Baterai selfie mau lobet. Iya, sama ini juga anak-anak tinggal, udah tinggal minta selesai pasang. Berjemur. Ya udah, Bang. Selesai ini juga tahu. Anak-anak udah mau minta selesai berjemur juga. Nah, jadi buat selfie sukses selalu, sehat selalu. Semoga kita cepat bertemu dan berkarya. Bang, sehat sekeluarga semua. Iya, sama, selfie juga semoga sehat. Selfie juga sehat. Di sana ya, ini amin. Ujian ini cepat berakhir lah supaya kita bisa betul. total lagi untuk mencari ke depannya. Ya. Planning kita kemarin semua tercapai ya, mantap. Amin. Amin. Ya udah ya deh ya, semangat ya. Terima kasih, Bang. Yuk, dah selfie. Waalaikumsalam.